Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya Rabb. Teman-teman, hari ini Bunda mau bikin acar. Acar ala TKW Arab Saudi. Acar ini, resep acar ini zaman nenek moyang Bunda ya. Ini acar resep keluarga Bunda ini. Harusnya bukan cabai seperti ini ya, harusnya cabai kecil-kecil itu ya, cabai rawit gitu yang kecil-kecil itu, cabai burung ya, yang kecil-kecil itu pedes itu ya. Ya, kita pakai bahan seadanya aja teman-teman. Nah, juga cabainya udah ada layu-layu kayak gitu. Kita pakai bahan-bahan seadanya saja. Ini acar kita teman-teman, acar kita sudah jadi. Ini acar yang Bunda bikin tadi. Sekarang kita makan acar. Bismillahirrahmanirrahim. Segar banget. Cara pembuatannya gampang sekali teman-teman. Tuh ada yang jualan tuh teman-teman. Kayak di Indonesia saja ya, ada jualan. Ada jualan pakai tutut-tutut itu, jualan kentang itu teman-teman. Kalau di Indonesia itu jualan roti ya. Jualan roti pakai tulilit-tulilit itu gitu ya. Tutut-tutut. Kalau di sini itu jualan kentang. Udah cabenya selesai, lalu kita potong bawangnya teman-teman. Kita potong bawangnya kecil-kecil ya teman-teman. Ada gitu ya teman-teman, ya harus dipegang sayang gitu biar dia nggak misah gitu, nggak burai, harus dipegang sayang kayak gitu teman-teman. Kalau masak harus pakai perasaan teman-teman. Potongkah, masakkah, harus gunakan perasaan kasih sayang. Aduh, harus meng
menggunakan cinta dan kasih sayang itu lebih nikmat, teman-teman. Masakan. Kita potong-potong wortelnya kotak-kotak, teman-teman. Seperti itu. Sama potong kotak juga, semuanya ini potong kotak-kotak juga, teman-teman. Jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Banget, teman-teman. Masa kalau mau potong satu-satu. Bikin acar itu harusnya jangan diambil bijinya. Aduh, bunda ini lupa lagi, teman-teman, karena sudah lama tidak bikin acar, jadinya seperti ini, kelangkabut dianya jadinya. Tapi tidak apa-apalah. Salah, harusnya ambil dagingnya saja, teman-teman. Bijinya kita buang. Gini aja nih. Ambil. Oke, sekarang ini udah selesai ya, teman-teman. Ini udah selesai.
Ini garam ya, kita kasih garam secukupnya. Kasih gula 2 sendok. Sendok gula ya, teman-teman. Dikasih cuka apel 3 sendok. Oke. Lalu kita kasih air sekitar 5 sendok. 1 2 3 4 5. 5 sendok air ya, teman-teman. Lalu kita aduk-aduk ini acar kita ini ya, teman-teman, seperti ini ya pembuatan acar ya. Kita aduk-aduk ini. Setelah diaduk kita diamkan sekitar 5 menit ya. Nanti baru kita santap. Oke, teman-teman. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, tekan lonceng notifikasinya. Tekan loncengnya sampai berdering ya, teman-teman. Terima kasih yang selalu mensupport channel Bunda, yang selalu mendukung channel Bunda, yang sudah menonton channel Bunda, video Bunda sampai selesai. Bunda ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, jasmani rohani, kebahagiaan, keselamatan, rezeki yang halal dan barokah, diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, istri suami yang soleh soleha. Oke, teman-teman.